tessellation ya, origami tessellation hidrangea ya. Seperti ini ya. Dari ukuran berapa aja boleh ya, semakin kecil semakin rumit ya. Ini kita fold. Mesti banyak latihan ya. Kita fold lagi sini. Fold ya, seperti ini ya. Di sini kita fold seperti ini lagi. Ini foldnya tidak terlalu banyak ya. Biasa tessellation tuh banyak banget. Satu lagi. Fold harus 4 sisi ya. Oke ya, sudah. Jadi sudah ada geret-geretnya seperti ini. Kita balik ya. Sekarang kita fold diagonal. Dua sisi ya. Oke, di sini kita buka, kita fold seperti ini. Satu, kita fold sini ya. Dua ya, terus kita fold di tengah sini ya. Jadi ini sejajar ya. Oke, satu sisi sudah ya. Kita sisi yang sini. Oke, sekali lagi. Ini by Soji siapa gitu, orang Jepang namanya. Yang ciptain ya. Ini. Ya, satu lagi, satu sisi lagi ya. Oke, jadi seperti ini ya. Empat sisinya sudah semua seperti ini ya. Terus dua di sini ya. Kita akan ambil di sini. Ini bikin seperti ini ya.
Nah, kita tekuk seperti ini ya. Ini kita tekuk ya, keempat sisinya, jadi kita bikin kayak panah ya. Ini benar-benar butuh kesabaran ya. Nah, seperti ini ya, sudah. Sini kita tekuk ya. Ini. Di sini kita tekuk ya. Ini kita tekuk. Jadi ada cekung ya di dalam sini ya. Ini kita push ke dalam ya. Nah, kita push ya ke dalam ya. Oke, jadi belakangnya seperti ini ya. Ya, belakangnya seperti ini, kita push. Oke, kita buka ya, kita open sini. Open seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini kita tekuk sedikit. Push. Nah, kita tekuk sini ya. Di sini kita buka hati-hati ya. Kita buka seperti ini. Pas di sini, pas di ujung sini kita seperti ini ya. Sebelahnya juga pas di ujung ya, sini. Kita buka seperti ini. Ya, tekuk seperti ini ya. Di sini kita tekuk ya. Nah, membentuk seperti ini. Jadi di sini ada gunung ya. Nah, ini kita push lagi. Ya, jadi seperti ini ya. Sekali lagi di sini ya. Kita buka pas ujung sini. Ujung ini ya, kita tekuk.
ya. Terus di sebelah sini juga sama. Nah, seperti ini ya. Terus di sini kita push ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita push seperti ini. Oke. Yang kedua ya. Ini kita sama ya. Kita buka seperti ini. Sebelahnya juga kita buka ya. Sini kita push seperti ini. Ini masuk ke dalam ya. Oke. Kita push seperti ini ya. Ada gunung di sini ya. Kita push seperti ini. Ya, terus kita buka. Oke ya, yang ketiga sama, kita buka. Kita buka ya. Jadi sudah seperti ini ya. Oke ya. Di sini yang pertama kita tekuk seperti ini. Tekuk keluar ya. Oke, pertama ini kita tekuk keluar ya. Ini yang simpel ya. Nah, supaya saya nggak lupa aja, jadi saya buat videonya. Oke ya, seperti ini. Ya, sini ya. Step yang kedua ini kita masukin ke dalam. Ini. Ini masuk ke dalam. Thank you.
Oke, kedua ya. Nah, ini yang ini. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Kita tekuk ke dalam ya. Ke sini. Kita tekuk ke dalam seperti ini. Dua sisinya kita tekuk ke dalam. Ya. Jadi di dalam kita tekuk ke dalam. Ini dua ya. Oke, ini kita tekuk lagi ke dalam. Dibilang mudah ya. Yang ini masih mudah ya. Tidak complicated, kalau yang lebih complicated ada juga, cuman saya baru belajar yang ini aja. Ini tekuk ke dalam. Ini ya, kita tekuk ke dalam. Oke. Ya, step kedua sudah. Yang terakhir lebih mudah ya. Ini kita hanya tekuk seperti ini. Empat sisinya. Ini step terakhir. Sudah jadi ya, seperti ini. Thank you for watching.